Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan melanjutkan perjalanan kita lagi. Ini kita dari perempatan Pugung Raharjo, dan kita akan ambil ke arah yang ke kanan ini teman-teman, ke arah Lampung Selatan. Dan di perempatan itu tadi yang ke arah kiri, ke arah Sri Bawono, dan bisa tembus ke jalan lintas timur. Dan yang lurus kalian bisa ke arah Jabung Lampung Timur teman-teman. Dan di video kali ini kita sudah akan sampai di penghujung trip kita teman-teman, karena ini kita udah mengarah ke daerah Lampung Selatan, dari Lampung Timur ke perbatasan Lampung Selatan teman-teman, atau jalur lintas Lampung Timur dan Lampung Selatan teman-teman. Dan kembali aku ingatkan kembali buat teman-teman yang mungkin baru gabung dan baru mampir di video ini, kalian harus cek channel aku biar kalian bisa tonton semua video dari awal trip kita. Jadi kalian bisa nonton dari arah Kota Metro sampai ke arah Melaris Pugung Raharjo, dan sekarang kita sudah sampai ke arah jalan menuju Lampung Selatan, khususnya untuk wilayah Berhen dan Tanjung Bintang teman-teman. Dan kita akan menembuskan sampai ke jalan bypass Bandar Lampung teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin baru nonton dan baru mampir di video ini, kalian wajib scroll lagi di video-video yang sebelumnya agar kalian bisa paham rute yang aku lewati ya teman-teman. Dengan kalian nonton dari awal sampai akhir, artinya kalian bisa puas menikmati perjalanan yang aku lakukan ini teman-teman, atau yang sedang aku jalani ini. Jadi kalian nontonnya gak setengah-setengah, karena yang setengah-setengah itu udah pasti dapat dipastikan itu gak enak teman-teman, kecuali telur setengah mateng. Dan inilah potret perjalanan kita dari arah perempatan Pugung Raharjo ke arah Lampung Selatan, jalan lintas Berhen dan Tanjung Bintang, sekaligus menembus ke jalan bypass Bandar Lampung ya teman-teman. Dan kondisi jalannya bisa seperti yang teman-teman lihat, kondisi aspalnya masih sangat bagus sekali dan mulus, don keriting-keriting lep. Jadi aspalnya memang ini mungkin dulu bangunnya dengan kualitas yang bagus ya teman-teman, jadi sangat mulus sekali. Dan ini di sebelah kiri ada PT atau pabrik, aku juga nggak tahu PT atau pabrik apa itu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tinggal di daerah sini dan rumahnya aku lewati, bisa bantu komen di kolom komentar untuk memperjelas lagi mungkin jika aku kurang memberikan informasinya ya teman-teman. Ya namanya juga manusia, kadang-kadang kita penyampaiannya suka salah ya teman-teman, karena manusia adalah tempatnya salah teman-teman. Dan seperti inilah situasi dan kondisi terkini jalan lintas Pugung Raharjo dan ke arah Lampung Selatan teman-teman, Tanjung Bintang dan Berhen. Kondisinya cukup lengang, tapi ya masih cukup ramai kendaraan yang lewat sini, karena memang ini adalah lintas dari Lampung Timur menuju ke Bandar Lampung ya teman-teman, yang dari arah Sri Bawono, Pugung Raharjo, Melaris. Mereka kalau mau ke Bandar Lampung lebih dekat lewat sini teman-teman. Dari perempatan Pugung Raharjo mungkin tembus ke jalan bypass kurang lebih menempuh waktu kurang lebih 1 jam teman-teman. Dan jalur ini juga nanti kita akan melewati pintu tol Lematang Tanjung Bintang ya teman-teman. Jadi nanti kita melewati pintu tol Lematang. Jadi kalau mau ke Bakahuni juga bisa lewat tol atau bisa lewat jalan bypass teman-teman. Dan bisa juga kalau teman-teman mungkin dari arah Pugung Raharjo mau ke Bakahuni,
mungkin dari perempatan tadi yang kita lewati juga bisa ambil ke kiri dan kalian bisa lewat jalan lintas timur, teman-teman. Sangat banyak sekali jalurnya dan mungkin kapan-kapan juga akan kita jelajahi semua jalan-jalan yang ada di Provinsi Lampung ini khususnya, teman-teman. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, karena kesehatan itu nomor satu, teman-teman. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini, jangan lupa kalian siapkan segala sesuatunya. Apa memang yang harus disiapkan ya, teman-teman? Ya, kalau kalian nontonnya malam hari, kalian bisa siapkan kopi dan segala cemilannya, karena kalau di siang hari kita lagi menjalankan ibadah puasa Ramadan ya, teman-teman. Bagi yang menjalankan, khususnya untuk umat muslim di Indonesia, kondisi jalannya sangat mulus sekali ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri kualitas aspalnya itu, kalau dilihat itu kelihatan mantep gitu loh, teman-teman. Jadi nggak ada lubang sedikit pun di jalur ini, dan kendaraan pun rata-rata pada ngacir nih, teman-teman. Dan buat teman-teman yang sering melintas jalur ini, ya tetap berhati-hati ya, teman-teman. Walaupun jalannya halus, jangan sampai terlena dengan kecepatan tinggi. Tetap harus waspada dan pakai helm, teman-teman. Dan di jalur ini juga cukup panjang ya, teman-teman. Di kanan kiri ada perkebunan, tapi pemukiman warga juga di sini sudah cukup ramai, teman-teman. Sudah cukup padat. Di pinggir-pinggir jalan rata-rata mereka ada toko dan warung-warung kecil yang berbagai macam usaha mereka, ya, jualan-jualan macam-macam, teman-teman. Dan ada juga yang buka bengkel motor. Dan nggak tahu kenapa ketika aku melintas jalur ini rasanya happy banget ya, teman-teman. Dan walaupun di kanan kiri ada banyak perkebunan atau gula kalau orang Jawa bilang, cuman perasaanku nggak ada rasa takut untuk lewat sini, teman-teman. Rasanya seneng aja karena memang jalannya halus dan kanan kiri walaupun perkebunan enak dipandang, teman-teman, buat mata sejuk karena banyak penghijauan. Dan buat teman-teman mungkin ada yang nonton dan kalian setiap hari melewati jalur ini karena mungkin aktivitas pekerjaan kalian, atau mungkin ada teman-teman yang sedang kuliah atau sekolah di Bandar Lampung dari arah Lampung Timur ini, teman-teman. Siapa tahu kalian ada pengalaman-pengalaman apa yang bisa kalian ceritakan ketika melewati jalur ini. Dan kalau malam hari seperti apa aku juga nggak tahu ya, teman-teman. Mungkin teman-teman yang sering lewat jalan ini bisa tulis di kolom komentar pengalamannya seperti apa. Apakah jalan ini aman ketika malam hari? Tapi sepertinya yang aku rasakan jalan ini walaupun malam hari kayaknya aman, teman-teman. Dan tidak ada sedikit pun lubang di jalan ini, teman-teman. Jalannya halus semua, mulus seperti jalan tol, teman-teman. Jadi walaupun kalian berkendara pada malam hari, ini cukup aman jalannya, teman-teman. Yang penting kalian jangan ngebut-ngebut ya, teman. Don't ngebut-ngebut klub, teman-teman. Karena walaupun jalannya halus, kalian harus tetap waspada sekali lagi, teman-teman. Jangan terlena. Dan inilah kondisi aspalnya nih, teman-teman. Wah, sangat bagus sekali pokoknya ini aspal kualitasnya ini, teman-teman. Dan gak ada sedikit pun apa kayak tembel-tembelan gitu, teman-teman. Dan jalan cornya pun juga halus ini, teman-teman. Walaupun ada keriting, ya keriting sedikit, tapi masih banyak halusnya, teman-teman. Dan selalu aku ingatkan buat teman-teman agar terus dukung dan support channel Kemana Saja Go ini, teman-teman, dengan cara kalian bisa like, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Dan kalian juga wajib share, teman-teman, agar
teman, kerabat, keluarga kalian juga dapat menikmati jalan-jalan online dan bisa merasakan manfaat dan informasi yang ada di video ini, teman-teman. Ya, walaupun manfaat dan informasinya hanya sedikit, setidaknya bisa bermanfaat lah intinya, teman-teman. Dan jika bermanfaat kan aku juga bakal dapat pahalanya, teman-teman. Dan buat teman-teman juga jangan lupa harus tetap semangat untuk menjalani hidup kalian, dan mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya di dunia, ya teman-teman. Amin. Dan jika kalian sedang ada masalah, bisa teman-teman selesaikan tanpa masalah, teman-teman. Karena namanya orang hidup pasti mempunyai masalah, teman-teman. Jadi jika kalian memiliki suatu masalah, berarti kalian sedang diuji, dan setiap ujian itu pasti ada nilainya, teman-teman, dan pasti juga akan menghasilkan sesuatu, teman-teman. Tergantung bagaimana kalian mengerjakan atau menjalani ujian yang sedang terjadi pada diri kalian, teman-teman. Makanya sekali lagi, teman-teman harus selalu tetap semangat dan kerjakan apa yang bisa kalian kerjakan. Apapun itu, yang penting itu masih dalam ruang lingkup hal-hal yang positif, ya teman-teman. Karena jika kalian ingin meraih sesuatu atau mencapai sesuatu, itu tidak ada yang instan, teman-teman. Setiap kesuksesan itu pasti ada prosesnya. Karena yang instan itu hanya mie rebus, sedangkan mie rebus itu juga perlu dimasak, dan kita harus merebus air, dan tetap ada prosesnya ternyata, teman-teman. Makanya buat kalian yang masih muda, yang masih on, yang kekuatannya masih fit, jangan bermalas-malasan, teman-teman. Tata hidup kalian atau menata hidup selagi masih muda. Jangan sampai nanti ketika kalian sudah tua, kalian dipaksa untuk bekerja keras, teman-teman. Jangan sampai menyesal. Agak ceramah sedikit, nggak apa-apa ya, teman-teman. Atau memberikan motivasi untuk teman-teman, sekaligus memberikan motivasi pada diri aku sendiri, teman-teman, agar selalu semangat, selalu ceria dan bahagia, agar tetap awet muda. Karena bagaimanapun, sesulit apapun hidup kita, pasti tetap ada jalan keluarnya, teman-teman. Karena yang namanya sulit itu nggak selamanya sulit, dan yang mudah itu nggak selamanya mudah, teman-teman. Dan mungkin kalian bisa melihat pengalaman-pengalaman orang-orang yang lebih tua daripada kalian, teman-teman. Mungkin di lingkungan kalian atau di sekitar kalian, bisa kalian ambil contohnya yang baik, dan bisa kalian tinggalkan yang mungkin kurang baik, ya teman-teman. Dan apabila sekarang teman-teman sedang menghadapi masalah yang sulit, jangan teman-teman itu berdiam diri. Kalian harus bergerak dan berpikir bagaimana caranya agar masalah itu dapat diselesaikan, teman-teman. Semangat, semangat. Oke, oke. Dan ini di sebelah kanan kita pemandangannya cukup bagus sekali, teman-teman, kebunnya di kanan kiri kita. Dan sepertinya aku bakal berhenti sebentar untuk perlihatkan ke kalian pemandangan di sekitar sini, di sekitar jalan ini. Tuh teman-teman, bisa teman-teman lihat. Dan jalannya pun terlihat sangat indah ya, teman-teman, agak berbelok sedikit. Dan inilah pemandangannya, teman-teman. Aku videokan dan aku putar, dan jalannya ternyata dari tadi berbelok, teman-teman. Cuman beloknya hanya sedikit-sedikit. Jika dilihat dari video ini, belokannya cukup tajam ya, teman-teman, dan hampir 360 derajat, teman-teman. Tuh bisa kalian lihat kan, teman-teman. Dan jalannya sangat halus sekali, teman-teman. Oke, kita akan maju sebentar, teman-teman. Kayaknya di depan kita ambil video lagi agar view-nya terlihat lebih bagus, teman-teman. Pokoknya
di sini aku bakal ambil video yang agak banyak teman-teman, biar kalian puas lihat pemandangan di sekitar jalur ini, jalur dari Pugung Raharjo ke arah Berhen dan Tanjung Bintang Lampung Selatan teman-teman, dan bisa tembus ke jalan bypass Bandar Lampung teman-teman. Dan inilah pemandangannya teman-teman. Sayangnya nggak ada matahari yang terlihat karena memang posisinya habis hujan teman-teman. Mataharinya masih tertutup awan, tapi tidak menghilangkan keindahan pemandangannya nih teman-teman. Jalannya sangat halus sekali, dan teman-teman jika lewat jalur ini harus tetap berhati-hati ya teman-teman. Jangan sampai meleng atau terlalu ngebut. Sebenarnya videonya mau aku jadikan satu dari perempatan Pugung Raharjo sampai ke tembus jalan bypass Bandar Lampung teman-teman, tapi sepertinya terlalu panjang karena satu jam lebih, jadi tetap aku bagi dua. Dan ini nanti kita akan selesaikan videonya mungkin di daerah Lampung Selatan, di daerah apa namanya, perbatasan antara Berhen dan Tanjung Bintang teman-teman. Dan untuk teman-teman, aku juga belum paham ya, apakah Berhen itu masih masuk Lampung Timur ataukah dia sudah masuk di wilayah Kabupaten Lampung Selatan ya teman-teman. Kalau Tanjung Bintang itu kan sudah masuk di wilayah Kabupaten Lampung Selatan teman-teman. Dan di daerah sini nanti akan kita lewati banyak sekali perkebunan karet ya teman-teman, di kanan kirinya, dan pemandangannya juga cukup indah bagi teman-teman mungkin yang sering lewat sini udah tahu, dan apa namanya, sering melihat keindahan dari tanaman pohon karet tersebut. Dan ini di kanan kiri kita juga sudah mulai ramai lagi nih teman-teman, pemukiman dan apa namanya, toko-toko kecil. Dan ternyata dapat dipastikan ya teman-teman, sepanjang jalur ini full halus semua jalannya, tidak ada lubang sedikit pun. Sungguh sangat keren sekali. Dan ini di kanan kiri kita cukup banyak pohon pisang ya teman-teman. Kira-kira itu kalau pisangnya berbuah, yang panen, yang punya pisang atau orang-orang yang lewat sini ya teman-teman. Mudah-mudahan tetap aman ya teman-teman, walaupun tanaman pisangnya di pinggir jalan raya dan tidak ada pagar pembatasnya teman-teman. Dan inilah potret perjalanan kita dari Pugung Raharjo ke arah perbatasan Lampung Selatan dan menembus ke arah Bandar Lampung. Dan ini kita sudah mulai memasuki jalan yang seperti yang aku bilang teman-teman, kanan kiri kita adalah tanaman kebun karet. Buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu kebun karet itu apa, jadi bukan karet gelang ya teman-teman. Jadi pohon-pohon ini diambil getahnya, dan itu getahnya dijual dan dinamakan pohon karet itu teman-teman. Dan seperti inilah teman-teman pohonnya, pohon karet tersebut. Jadi kalau pagi itu diambil getahnya teman-teman, jadi mulai dari sebelum subuh itu sampai agak siang teman-teman, karena kalau terlalu siang katanya getah karetnya itu nggak keluar teman-teman, kata orang-orang yang sering bahasanya deres karet teman-teman. Dan buat teman-teman mungkin ada yang lebih paham tentang tanaman pohon karet ini, mungkin kalian bisa jelaskan di kolom komentar ya teman-teman, karena aku sendiri pun hanya pernah melihat dan mendengar cerita. Cuman kalau untuk deres sendiri juga aku juga belum pernah teman-teman deres getah karet tersebut. Jadi seperti inilah teman-teman perkebunan pohon karet di sepanjang jalur ini teman-teman. Dan ini sangat menambah keindahan dan kesejukan di jalur ini teman-teman. View-nya sangat indah sekali, dan ditambah ada rumput-rumput hijau di pinggir jalan. Dan jalannya agak sedikit berbelok, jadi ya seperti inilah teman-teman,
bisa teman-teman saksikan sendirilah pokoknya keindahan alam di Bumi Lampung. Dan jalannya pun bagus, jos banget nih. Mudah-mudahan warga khususnya untuk yang berada di jalur ini selalu taat pajak ya teman-teman. Karena jalan kalian sudah halus, jangan lupa kalian untuk bayar pajak teman-teman. Dan buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat untuk kalian ibadahnya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini iman kalian tambah kuat dan ibadah kalian makin rajin, dan pahala kalian semakin banyak teman-teman, dan ketakwaan kalian juga semakin tinggi. Ya intinya mudah-mudahan di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan, kita bisa benar-benar mensucikan diri dan hati kita teman-teman, membersihkan diri dan hati kita dari segala perasaan iri, dengki, dan hal-hal negatif lainnya ya teman-teman. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita semua lancar sampai nanti hari raya Idul Fitri teman-teman, hingga kita kembali suci atau kembali ke fitri teman-teman. Amin. Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membuat teman-teman happy, membuat teman-teman bahagia, karena ya bisa sedikit memberikan informasi tentang keadaan dan kondisi terkini di seputaran Lampung ya teman-teman. Dan mungkin juga bisa sebagai jalan-jalan online kalian jika lihat video ini teman-teman. Dan ini di sebelah kanan kita teman-teman terlihat sepertinya ini adalah Pasar Berhen kalau nggak salah teman-teman. Dan kalau salah mohon dikoreksi di kolom komentar ya teman-teman. Dan ternyata dari tadi belum habis juga perkebunan karetnya ya teman-teman. Sangat luas sekali. Aku juga nggak tahu apakah ini milik perorangan atau milik PT ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang tinggal di daerah sini bisa ikut menjelaskan dan bisa sharing di kolom komentar teman-teman. Dan jika ini milik perorangan, alangkah sultannya yang memiliki kebun ini teman-teman. Dan bisa kalian bayangkan jika setiap hari mereka menderes getah karetnya dan dikumpulkan menjadi beberapa ratus kilo atau ribuan kilo malah teman-teman, dan dikalikan dengan harga karet atau getah karet yang sekarang ini teman-teman. Dan karena kita nggak punya kebun ini, jadinya kita hanya menghitung-hitung aja hasilnya ya teman-teman. Dan ini bisa teman-teman lihat di depan kita ada mobil Fuso muatan full, dan nggak tahu muat apa ya teman-teman. Tapi lebih baik kita duluin agar kita nggak berada di belakangnya. Karena kalau kata pepatah itu, membelakangi itu nggak baik teman-teman. Apalagi kalau ada orang lagi ngomong dan kalian membelakangi, itu sangat tidak baik teman-teman. Tapi yang aku heran dari tadi, kenapa nggak ada orang apa namanya kayak jual-jual es degan gitu ya teman-teman di pinggir jalan. Kayaknya asik nih kalau ada orang yang jualan es degan teman-teman. Apakah karena puasa mungkin, dan nanti setelah puasa ada yang dagang di sini mungkin teman-teman, ataukah mungkin dilarang berjualan di areal ini ya teman-teman. Aku juga nggak tahu, tapi yang jelas jika ada apa namanya tempat peristirahatan dan ada tempat-tempat santai di pinggir sini, kayaknya sangat asik sekali teman-teman, karena tempatnya rindang sekali. Karena pasti yang melewati jalan ini banyak sekali orang-orang yang rutenya agak jauh teman-teman, dan butuh istirahat tentunya. Dan siapa tahu dengan adanya video ini dan ada masyarakat yang berpikiran untuk membuka usaha di pinggir jalan ini ya teman-teman, dagang-dagang apa kayak gitu. Dan ini aku berhenti sebentar lagi nih teman-teman buat kasih
lihat view-nya ke kalian. Dan seperti inilah tanaman karetnya, teman-teman. Sangat luas sekali. Dan di dalam-dalam kebun karet itu sepertinya ada jalan mengarah ke kampung-kampung ya, teman-teman. Cuman aku juga belum pernah mencobanya. Nanti suatu saat siapa tahu jika ada waktu aku bakal masuk juga ke jalan-jalan kebun karet ini nih, teman-teman. Dan bisa kalian lihat sendiri, teman-teman, itu di sebelah sana ada jalan kecil juga, teman-teman, dan ada motor yang baru keluar, teman-teman. Dan seperti inilah potret perjalanan kita dan view perjalanan kita, teman-teman. Sepertinya di jalur kebun karet ini kita potong dulu perjalanan kita, teman-teman, dan akan kita lanjutkan di video berikutnya. Maka dari itu aku ingatkan kembali untuk teman-teman yang mungkin udah sering nonton video aku dan kalian belum subscribe, kalian harus subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya atau tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kelanjutan dari video-video berikutnya dari aku ya, teman-teman. Karena kalau sampai kalian ketinggalan, kalian bakalan nyesel, teman-teman. Gak seumur hidup lagi nyeselnya, teman-teman. Lebih-lebih dari seumur hidup, teman-teman. Oke, teman-teman. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.